Guys, balik lagi sama Tugix Gaming Invasion Channel. Alright guys, di video kali ini gue mau cobain ya ngegacha si Child ya, sampai dapat nggak ya? Ya sampai dapat ya guys, ya cobain. Cuman sebenarnya gue mau nabung buat gachanya tuh di Zhongli. Cuman Zhongli-nya nggak ada dan katanya bakal keluar sekitar 3 mingguan lebih ya guys ya. Ya sampai habis durasinya si ini ya, durasinya si Child, atau bisa dibilang 20 hari ke depan ya baru keluar lagi si Zhongli-nya. Cuman ya karena ada si Child juga karakter baru, siapa tahu bisa dapat. Jadi gue mau koleksi-koleksi aja guys, mumpung dia elementalnya air juga ya. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi lagi kita masuk ke video kali ini. Nah sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Tugix Gaming Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Oke guys, langsung aja ya. Di sini gua sudah menyiapkan ya, ada 8200, niatnya sih buat si Zhongli. Karena kan Zhongli itu embel-embel belakangnya itu bisa dapat ya, kalau nggak Zhongli dapat Razer gitu, yang setidaknya Razer gua pakai juga gitu kan ya buat DPS. Cuman ya udahlah, itu dipikirkan nanti aja. Jadi kita nyobain dulu buat dapetin si Tartaglia atau si Child ya guys ya. Karena di video kemarin gue udah coba ngalahin si Child ya, dan berhasil. Nah kita cobain nih guys, kita bikin mitos ya, siapa tahu kalau berdiri di sini ya, nih berdiri di sini ya kan, di tengah-tengah danau si apa ini namanya, ah gue lupa nama Quill Jet-nya ini apa pokoknya di tempatnya si Child ya, siapa tau hoki ya, dapet Child ya. Kalau di video waktu itu pertama kali gue gacha dapetnya malah senjata bintang 5, semoga sekarang dapetnya ya hero bintang 5 lah yang mantep gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu rinciannya di sini, ini rinciannya 50% dapetnya Tartaglia ya, sisanya ya bisa dapet Bedo, Ninggon, Diona. 90 kali percobaan tetap sama, dapat dijamin karakter bintang 5, tapi tidak dijamin mendapatkan si karakter Childnya ya guys ya. Cuman dia di up aja nih. Oke, bisa jadi mungkin dapat yang lain juga sebelum 90 kali percobaan. So, semoga aja dapatnya Tartaglia. Kalau nggak dapat, gue masih pingin banget dapat Deluxe sih. Cepet lah, oke, langsung aja kita gasken ya guys ya dengan 10 permohonan pertama ya guys ya. 1600 Primo Gem. Goodbye. Wah kan gak ada, gue udah paling sebul sih, gue udah pusing. Gue tuh udah paling sebul, gue udah gak ngerti lagi, gue udah paling sebul. Dapetnya siapa? Ningguang. Oke, dapetnya Ningguang. Gue udah paling sebul, bener. Kalau udah gacha gue udah paling sebul, gue udah ngerti lagi. Oke, dapetnya Ningguang guys. Ya, ini adalah 10 roll pertama kita mendapatkan Ningguang. Nah di sini gue bakal coba beli ini dulu aja, karena kayaknya gue bisa beli ini deh guys ya di shop. Gue bisa beli ini nih, please lah ya, gue udah bisa beli ini, please. Tolong, tolong banget dengan sangat ya guys. Aduh, dapet dong. Childe, childe ya. Di sini gue punya 5, jadi bakal gacha dulu 5-5 ya guys ya. Kita lihat nih. Kalau solo gacha apakah lebih wangi? Nyatanya enggak gitu, sama aja. Sama aja gitu. Sama aja mau gacha satu-satu 10-10 tuh sama aja gitu. Enggak ada bedanya gua. Tuh. Udah pusing gitu kan. Udah pusing. Udahlah. Ih, dapat bintang 4. Lumayan dari satu kali doang, guys. Dapat Ningguang lagi. Oke lah, lumayan. Ya, dapat Ningguang lagi, guys. Lumayan dapat bintang 4 dari satu-satu ya. Oke, santuy. Ini yang satu terakhir ya. Ini satu terakhir. Boom. Oke, tadi doang dikasih satu ya Ningguang ya. Oke, langsung aja guys, kita cobain 10 lagi, please dapatnya Childe, Childe, Childe. Please. 10 10 10. Aduh. Gua enggak ngerti lagi, guys. Dapatnya apa nih? Bedo kali ya. Ningguang lagi. Apa gue bikin Ningguang ya? Ningguangnya sampai 3 nih.
Waduh, pusing gue nggak punya bukunya juga, Ningguang. Tapi udah tiga Ningguang gue nih. Oke ya. Santuy, santuy, santuy. Kita gacha lagi. Masih bisa dua kali lagi, guys ya. Kita coba dulu. Nah, sekarang kita coba lagi. Boom! Oh Allah, masih nggak ada guys bintang 5-nya. Gue nggak ngerti lagi. Ini kalau Ningguang lagi, gue bikin Ningguang sih. Fix kalau Ningguang lagi, gue coba bikin Ningguang. Dapatnya malah senjata. Sedih banget nggak tuh? Sedih nggak tuh guys? Dapatnya senjata guys. Dari red segede gitu dapatnya senjata coba. Gila sih, gue udah nggak ngerti lagi bener. Gue udah nggak ngerti lagi sama game ini bener. Boom! Gila nggak ada bintang 5-nya guys. Bener-bener gak ada bintang 5. Gila lu bayangin aja deh. Lu bayangin aja jadi gue deh. Bedo dapetnya ya, oke. Duh, gue udah gak ngerti lagi sih. Gue udah pusing bener. Gue udah gak ngerti lagi. Fix gue udah gak ngerti lagi. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir nih, 10 terakhir. Bener nih 10 terakhir gue gak ada lagi guys, bener. 10 terakhir. Akhirnya. Tartaglia. Tartaglia, gua gemeter guys, 10 terakhir. Finally Tartaglia guys, sebelum 90 kali reset, cuy. Walaupun gue nggak tahu bakal kepake atau enggak sih, karena ini panah ya. Tartaglia ini panah ya, gue nggak punya panah yang bagus lagi. Artifaknya juga nggak ada tuh, panah. Cuman gak apa-apa guys, gue seneng banget dapet Tartaglia dan dapet yang baru juga ya, yaitu si Ningguang. Maksudnya dapet karakter yang belum pernah gue dapet, yang belum pernah gue punya, yaitu Ningguang salah satunya ya. Dan Tartaglia, walaupun gue nggak punya, walaupun gue nggak punya ya, bau yang bagus lebarnya dengan artefak yang bagus. Nah, bau gue kayak ya, baunya ini 80 sih baunya, cuman artefaknya B aja. Cuman ya gue seneng banget sih dapet Child dan Ningguang, dan gue bakal nabung lagi buat dapetin si Zhongli, semoga dapet ya nanti. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Dan akhirnya gue punya juga bintang 5 pertama ya guys ya, di karakter ini. Setelah yang pertama gue dapetnya Spear ya, di Xialing. Ya, sampai jumpa di next video. Bye. Bye.